Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak memperkenalkan helmet-helmet yang boleh dikatakan fenomenal lah. Okey, hari ni di depan saya ada empat-empat lagi yang boleh dikatakan helmet yang tengah fenomenal sekarang di Malaysia kita. Okay guys, saya nak memperkenalkan helmet yang di depan saya ni ya. Untuk model ni kita beri nama dia KYT Venom. Model Luca Marconi. Okey, untuk model Venom ni, jika ada yang followers yang tak tahu, okey, model ni dia bersertakan dengan double visor. Okey, mesti bos-bos yang kat luar sana tu mesti tertanya, bos, berapa harga Luca Marconi ni? Okey, untuk harga Luca Marconi ni, harga dia kita letak 330 untuk harga dia. Tapi jika bos-bos boleh datang ke kedai, lagi terbaiklah, kita boleh main-main harga lah. Okey, untuk yang model ni, jika anda beli dengan harga RM330, saya tak disertakan dengan visor yang colour orange. Yang ni visor dia bagi nama visor fire orange. Okey, untuk model ni, model Hellcat dengan Venom sama sahaja dia visor dia. Jadi untuk model ni, jika ada orang yang bos ditanya saya, bos, untuk model ni kenapa kecil ya? Jangan risau, boleh datang ke kedai, saya tukarkan padding dia menjadi kecil, baru boleh selesa pakai. Okay, untuk model seterusnya, okay, untuk model yang di tangan saya ni, model ni diberi nama KYT Venom Sibir Simeon. Okey, untuk model ni saya sertakan visor kepada dia, visor rainbow lah. Untuk boleh dikatakan helmet ni agak menjadi rare lah sikit. Sebab apa? Dia atau model Venom yang first model. Okey, mesti bos-bos kat luar sana tu memang ingin bertanya, bos, berapa harga? Harga berapa bos? Berapa price dia? Okey, untuk harga dia kita letak RM330 sahaja. Okey, untuk model ni unik agak terhad. Jika siapa yang rezekilah datang ke kedai mendapatkan yang model ni, rezeki memang dia punyalah, sebab model agak susah dapat. Untuk model first model Sibir Simeon. Untuk model seterusnya, ini saya memperkenalkan. Model ni diberi nama ARC-YF Design. Okey, untuk model ARC-YF Design ni, saya sertakan dengan dia visor Titan Purple. Untuk visor Titan Purple ni, dia boleh siang dan malam. Sebab kadar cahaya dia agak kurang bila siang, tapi bila malam, mata still boleh nampak. Jalan lah kalau kita kata tu. Untuk model design, untuk model design dibuat khas lah designer Arai, iaitu Yoji Fukasawa Designer. Yoji Fukasawa Designer ni dia membuat design ARC, inilah ARC yang terbaru. Okey, untuk model yang terakhir ya, kita ada Gratio Geomet Tensho. Untuk model Gratio Geomet Tensho ni, Gratio ada memberi satu item, iaitu Bluetooth motorcycle headset. Okey, untuk motorcycle headset ni, saya jika bos sekolah di luar-luar tu ingin membeli online lah dengan ucan helmet, kita akan pasang sekali lah di dalam helmet ni. Bos pun hanya perlu connection sahaja di rumah itu sahaja. Bukan sekadar menjual helmet sahaja, malah ucap helmet juga menjual aksesori-aksesori seperti glove, bag dan baju-baju limited edition. Kita berminat dengan helmet-helmet ucap helmet tawarkan, anda boleh contact nombor saya di bawah ini. Okey, untuk contact nombor tu anda boleh call ataupun WhatsApp dengan nombor itu. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Let's check it out.